Hai, gue Krisna. Gue Sherdi. Dan gue Talia. Hari ini kita diminta sama MLD Spot TV untuk kasih tips and tricks cara styling pakai baju buruh di acara yang berbeda-beda. Ini baju buruh yang biasa gue pakai buat sehari-hari gue. Ini bajunya tuh gue ambil dari baju vintage, terus disambungin dengan tie-dye. Terus gue biasa pakai celana hitam biasa, hitam polos atau celana biru polos. Terus gue pakai sepatu Converse atau Vans biasanya buat pakai baju buruh ini. Terus gue pakai jam tangan, gelang, cincin sama kalung buat aksesoris buat penambahnya aja sih. Nah, ini contoh baju buruh yang biasanya gue pakai buat hangout sama temen-temen. Ini itu gue ambil dari baju Humble Minded yang udah nggak kepake, baju polos putih terus dicoret-coret karena atasnya udah rame. Jadi gue biasanya pakai celana polos, sepatu Vans, terus gue pakai aksesoris kayak cincin, gelang, sama kalung. Kalau ini adalah baju yang biasanya gue pakai kalau misalkan gue itu mau meeting sama orang. Jadi ini gue pakai cardigan warna hitam, dan karena menurut gue ini warnanya itu terlalu simple, gue paduin sama celana berpattern ada warna juga, dan gue pakai banyak aksesoris ini supaya lebih colorful. That was it. Itu dia tips and tricks dari kita cara styling pakai baju buruh. Semoga lo bisa ngambil beberapa tips atau terinspirasi untuk nyoba hal baru yang beda dari baju-baju yang lo pakai setiap hari. Lo bisa nonton cerita tentang buruh studio di episode MLD Spot TV biar terus berguna di YouTube channel MLD Spot TV. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya MLD Spot TV dan follow Instagram @MLDSpot and get yourself inspired by MLD Spot.